Ya, untuk teman-teman yang mengalami error ketika running aplikasi Flutter yang terkoneksi dengan Firebase, misalnya error seperti ini, ada keterangan multidex. Ya, error. Nah, kita ke atas, kita lihat. Nah, ini. Error multidex. Kita ke project Android, kita perbaiki atau kita tambahkan di build Gradle-nya. Ini, kemudian di sini kita buat enable multidex support. Oke, ya, kalau sudah begini kita jalankan lagi. Ya, artinya sudah berhasil. Jadi begitu ya teman-teman, kalau ada error saat Flutter terkoneksi dengan Firebase, ketika kita running pertama kali, nah pastikan kita telah menambahkan ini, atau mengenablekan multidex ini. Oke, semoga bermanfaat.